ditangani di pasien berikutnya gitu, di tempatnya Pak Sugianto di Satowaan. Kita mengobati sapi ini. Pedet umur berapa Pak sing tak suntik iki? 1 tahun kita suntik anti parasit, nah, untuk mengobati cacing, kutu dan gatal. Kemudian ini pedet, punya pedet. Induknya ini kita kawin ya, kita kawin. Baru aja kita kawin nih. Minta birahi. Terus kita kawin. Kondisi birahinya bagus. Nah, tumpahnya kan bengkak merah. Onten lendir ini. Nah, ada lendirnya. Terus bengak-bengoknya dari kapan? Enggak bengak-bengok. Jadi tidak harus bengak-bengok, tapi dilihat dari vulvanya kan, nah ini agak bengak. Terus ininya lebih anget. Nah ini kemerahan. Ini ada lendirnya ya. Kondisinya bagus. Perdetnya sudah 6 bulan 7 bulan baru muntah kawin. Dan yang ini induknya, ini sapi jantan umur berapa Pak? 2 tahun. 2 tahunan ya, 2 tahun. Induknya sudah dijual untuk beli besi. Beli besi ini, baru bangun rumah ini. Rumahnya di dak. Tingkat berapa Pak rencana? 2 Pak. Nah, tingkat 2. Sudah dijual berapa ekor sapinya? 1 ekor. Cukup 1 ekor. Tambah-tambah hasil tani. Oh, hasil tani. Ya, jadi sapi perah juga salah satu bentuk tabungan ya, Mas. Tabungan kalau ada keperluan besar dijual untuk tambah buat rumah. Nah, ini sapi dara yang sudah bunting 9 bulan nggih. Tanggal 22 nanti 9 bulannya ya. 22 September ini hasil kawinan ibi saya. Kondisi susuna sudah mulai turun ambingnya. Kemudian kulfanya udah bengkak ya. Udah bengkak. Bengkak, mudah-mudahan besok lancar. Melahirkan lancar mudah-mudahan. Ini ditunggu aja sampai tanggal 22 kurang lebihnya. Oke, setelah itu kita ke pasien yang lain. Nah, siang ini kita ke tempat pasien berikutnya, Pak Siyamto di Sumogali, mengobati pedet yang kurus. Nah, ini siang hari ini pada istirahat sapinya. Sing putih sini. Sing ngadeg kuwi ta? Setunggal. Ini kita obati anti parasit ini. Nah, kuwi. Mangane doyan, ngombene doyan, tapi perkembangannya kurang bagus. Ini kayak anaknya ukeh men 1, 2, 3, 4. Baru beranak berapa bulanan itu Bu? 1 bulan ya? Tak lihat kondisi pedetnya. Pedetnya cukup banyak, ada sekitar 5 ekor pedetnya. Ini ke umur pinten Bu ini Bu? 3 bulan nih, 4 bulan, 3. Ini baru ya, belum ada sebulan nih mungkin ya. Ini 3 bulan. Si Yana, itu 1 bulan juga ya. Dulu saya main thread kan di Bu, ini. Oh dijual. Oh, wis rada gede napa? Ini rada gede, sing mencret kayak segini, udah segini. Sudah 4 bulan, 5 bulan, Pak. Oh,
gitu ya. Jadi gimana? Nes 3 bulan? Nes 5 bulan dijual. Dijual. Terus? Belikan kecil loh. Oh gitu. Satu dijual, belikan dua. Nah yang kayak gitu. Terus nes gede dijual lagi. Hah? Oh gitu caranya. Jadi yang daerah kayak gini dibelikan. Yang kecil-kecil dua, nanti kalau yang kecil-kecil dua udah besar segini dijual lagi, jadikan itu lagi, gitu ya. Bagus-bagus. Oke, kita obati yang ini ya. Kita bener-bener terakhir Pak Heri rong kasih kumpul. Nggih. Sampeyan kenapa? Takut. Yang mana yang tidak suka makan sih? Biasanya Pak Heri ra yo cok nyuntiki loro ini toh, Pak? Nggih. Kok wis cukup. Dereng. Ya ampun, Pak. Aku rasa dia mau pipis. Coba displasia abdomas ini kena ini ya, displasia abdomas. Jadi nanti manajemen pakannya tidak dikasih komponen dulu, dijual dulu. Nah ini emang enggak, jelas enggak akan mau makan. Displasianya masih di kiri ya, displasia. Kalau displasia kanan ketahuan sekarang enggak suruh jual. Kalau masih kiri masih bisa lah, insya Allah. Nanti 3 hari mulai makan, 5 hari bagus ya. Baik. Dan mudah-mudahan main apa namanya displasia karena nguntir aja, bukan displasia karena ada sumbatan. Kalau ada yang displasia karena sumbatan hairball di dalam rumah itu lebih parah karena nanti lambungnya bisa ini ya, ketutupan sama itu nanti muntah ya, muntah di momen kalau displasianya dari hidupol yang masuk di yang terbentuk di waktu masuk ya, itu ya. Yes. Hati-hati. Halo. Hey.